Dalam berita pagi, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menyahut saranan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang mahu kemudahan bekerja dari rumah BDR diperluaskan bagi sektor awam dan swasta dengan gaji penuh. Menterinya Datuk Sri Rina Harun memaklumkan saranan itu tidak menjejaskan tahap mutu perkhidmatan, malah menggalakkan dan membolehkan wanita kekal dalam sektor pekerjaan. Dan ini dilihat untuk membantu demi untuk kesejahteraan keluarga. Sebagai contoh disebutkan tadi, sekiranya ada ahli keluarga yang dalam keadaan uzur, terutama macam ibu bapa kita yang perlukan penjagaan dan sebagainya. Yang kedua, ya, mereka yang ada kematian pasangan yang memerlukan masa untuk menyesuaikan diri dalam keadaan ini, dan selain daripada itu, ya, mereka yang untuk penjagaan anak dan sebagainya. Datuk Sri Rina berkata demikian selepas menjadi tetamu bicara naratif di Angkasa Puri.